Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Summa yagrifu gurfatan liwajhi, kemudian dia menyaup akan satu saukan untuk mukanya. Jadi ini kalau kita ngambil air di kolam, kalau sekarang kita udah jarang pakai kolam ya, di sini di Jakarta pakai keran ya, tadahin tangan kita di keranin ya, untuk muka kita. Muka kita air jatuhkan di ubun-ubun kita, jatuhkan semua ya. Di sini kita niat nawi itu robbal hadasil asgar lillahi taala, jatuh di sini di hati kita niat, aku niat mengangkat hadas yang kecil karena Allah taala. Lagi membasuh ini ya, rambutnya dikenakan ya. Ini biar kena semua ya, jadi enggak pas muka kita, muka rambutnya kenain juga, lehernya juga kenain. Berarti sampai ke leher kena ya? Ya kenain leher kita. Biar maksudnya apa? Biar rata semua. Min babi ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Wa yaghsilu, dan dia membasuh. Min mabda'i sat'il jabhati ila muntaha ma yukbilu minal zaqani tulan wa minal uzuni ilal uzuni ardon. Wa yaghsilu, dan dia membasuh. Min mabda'i sat'il jabhati, min mabda'i dari permulaan. Jadi sat'il jabhati atap jidat ya, atap di atas jidat. Ila muntaha, hingga akhir, mayukbilu, apa yang menghadap, minazakoni, daripada dagu ya, tulan panjangnya. Jadi dia membasuh ya, dari pangkal rambut ya, dari pangkal rambut, pangkal rambut ya, pangkal rambut hingga ujung dagu, pangkal rambut ujung dagu. Dari pangkal rambut kita, ini ubun-ubun kita, sampai sini. Ini tulan panjangnya. Wa minal uzuni ilal uzuni, dan dari telinga ke telinga. Ardon, lebarnya. Nah, jadi lebarnya dari sini ke sini, panjangnya dari sini ke sini. Dikenain semua. Wala yajibu, dan tidak wajib ghuslu ya, naz'ataini fahuma minar ra'si ya, dan tidak wajib daripada membasuh dua lengernya, maka keduanya tidak termasuk daripada kepala. Nih sini rambut ini naz'atain, dua naz'atain sini, tapi kita kenakan aja gitu ya, kena biar rata semua. Gurran muhajjarin. Wa yajibu, dan wajib isalul ma'i, menyampaikan air ila maudhi'i tahzibi, ke tempat tahzib. Tahzib itu wa huwa ma yu'tadun nisma ya'tadun nisa'u tanhiyatas sya'ri anhu. Dia itu adalah sesuatu yang biasa oleh perempuan ya, menjauhkan rambut darinya,
Ya. Wajibu dan wajib isalul ma'i oleh menyampaikan air ila manabiti syu'uril arba'ati kepada rambut-rambut yang empat. Waya syaribani yaitulah dua kumis. Wajib sampaikan air ke dua kumis kita. Dua kumis maksudnya mbak, ini sini. Ini, dua kumis. Dan jadi satu nyambut. Ini dua kumis ini. Kumis. Wahajibani ya dua bulu mata. Bulu mata kita sampaikan. Wal hudbani ya dua bulu alis. Bulu mata, bulu alis ya. Wal ya azrani dan dua ya cambang yang bercambang. Sampaikan di sini. Wajibu dan wajib isal ma'i menyampaikan air ila ma yukbilu minal waji apa yang ya, kepada apa yang ia menghadap daripada mukanya hadapan mukanya iza kana tilyatu khafifatan apabila ada jenggotnya itu tipis dunal kasifati tidak tebal wajib sampaikan kalau dia tipis. Wa hukmul anfati ka hukmil liyati fil kasafati wal khifati dan hukum anfaqah wa hukmul anfaqati hukmul anfaqah seperti hukum ya liya ya hukum ini nih kalau bahasa kita apa anak jenggot ya anak jenggot bulu di bawah bibir bulu di bawah bibir iya ini seperti hukum jenggot juga fil kasafati di dalam tebal wal khifati dan tipis. Ya. Wa yufidul ma'a dan dia menyampaikan air ala zahiri mastar salam minal li'yati menyampaikan air ke zahir apa yang terurai daripada ya, jenggot sampaikan jenggot ini. Nanti diginiin jenggotnya. Selak-selain. Sampaikan air ke zahirnya, luar apa yang terurai daripada jenggot. Wa yudkhilul asabi'a dan dia memasukkan jari jemari fi ma'ajiril ainaini. Iya. Dia memasukkan jari jemari pada lekuk-lekuk kulit ya, mata. Ya. Lekuk-lekuk kulit mata. Ini kulit mata nih, kulit mata kita. Kan ini baru lekuk-lekuk nih, ya. Kalau melek kan ke lekuk ya. Kalau merem kebuka itu. Ya, mata kita nih. Ya kalau kita melek kan ke dalam ini lagi lepitannya. Wa mawadi'i ramsi dan ya tempat-tempat kotoran ya. Kalau bahasa apa? Vulgarnya apa? Tai gitu ya, tainya. Tai mata, kotoran mata. Tempat-tempatnya lebeknya lebek beleknya disampaikan air ke situ wa mujtama'il qu'li ya dan tempat ya berkumpulnya celak mata. Nah, celak mata kita mana nih taruh celak mata kita biasanya kalau pakai celak mata. Nah, itu sampaikan air ke situ. Itu sunnah tuh, mau tidur kita pakai celak mata. Biar terang matanya. Wa yunqi hima dan dia bersihkan keduanya.
Wa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu fihi wujuhu awliyaika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan nurmu. Putihkan wajahku ya Allah dengan nurmu pada hari putih padanya oleh wajah-wajah walimu. Jadi nanti tuh orang yang orang-orang baik di sana mukanya pada putih. Orang yang kagak baik mutanya mukanya hitam. Sebenarnya di dunia juga udah tampak ya. Orang biasa wudu, orang biasa ibadah, sholat, itu mukanya walaupun warna kulitnya hitam, terang. Walaupun dia orang Irian, tapi kalau dia sholat. Walaupun orang Irian, waktu saya lagi di Mekah, itu waktu saya lagi Mekah, lagi tawaf, saya bilang sama istri, ini orang cakep banget ya, Neng, ini orang hitam cakep banget. Kata istri, cakep dari mana hitam? Katanya. Coba aja liatin, walaupun hitam kulitnya tapi terang wajahnya, bersih, terang wajahnya. Di sini kalau ini ada orang Afrika juga, orang Mali. Jadi kalau berdoa satu kali doa bisa buka, satu kali doa bisa buka. Iya. Itu kan kalau semoga sebenarnya nggak ada dasarnya. Iya, tabarukan. Kebiasaan aja. Kebiasaan. Wala tusawwid wajhi, janganlah ya Allah, janganlah engkau hitamkan wajahku bi zulumatika, dengan kegelapanmu. Yauma taswadu wujuhu adaika, di hari hitam wajah-wajah musuh-musuhmu ya Allah. Insyaallah. Wa takhlilu lihyati mustahabun, menselak-selakkan jenggot itu disunahkan. Gini, kalau jenggotnya tebal. Ini mah kita enggak ada jenggotnya ya? Ada ya, wah. Summa yagsilu yadaihi ma'al mirfaqaini salasan wa yu'arrikul khatama wa yutilul gurrata fa inna uruya annal hilyata tablugu maudi al udu'i wa summa, kemudian yaksilu, dia membasuh yadai, dua tangan, ma'al mirfaqain, serta dua sikut salasan, tiga kali tangan serta dua sikut. Berarti ini dulu ya, tuangkan sadah akan air di sini, lalu gini kan. Lalu kita bertanya, boleh enggak kalau umpama jatuhkan air di sini? Kalau bicara boleh, boleh. Cuma yang bagus sesuai dengan sunnah, biar jangan bertentangan dengan sunnah dari sini. Taruhkan air di sini, kalau kita di keran, ya. Kalau kita di kolam, ya cauk aja. Usahakan begini aja, jangan begini. Kenapa? Karena bertentangan dengan sunnah. Sunnah suruhnya dari sini. Salasan, tiga kali. Wa yu'arrikul khatama, dan dia menggerak-gerakkan cincin. Cincin ini, kalau kencang wajib gerak-gerakin. Kalau enggak kencang, longgar, umpama begini longgar nih, ini enggak wajib. Karena sangat dimungkinkan air masuk ke dalamnya. Wa yutilu gurrata, dan dia perpanjang gurrah. Ya. Jadi mukanya, kalau gurrah untuk muka ya, ini dilebihkan mukanya, dilebihkan sampai ke kepala gitu. Sampai bawah yang guran ma'ajal ini. Ya. Rambut kepala ratakan semua. Ya, guran ma'ajal ini.
tangannya pun begitu, sepanjangin sampai sini biar rata. Kakinya pun begitu. Fa innahu, maka sesungguhnya ru'ya telah diriwayatkan annal hilyata, bahwasannya perhiasan itu tablugu, dia akan sampai ke maudhi al-udu'i, tempat wudu. Wa yabda'u bil yumna, dan dia memulai dengan kanan. Wa yaqul, dan berkata, Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kepadaku kitab catatan amalku di sebelah kananku, ya, dan hisablah aku dengan hisaban yang ringan. Wa yaqul, dan dia berkata, inda ghasli shimali, ketika membasuh yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimari aw mi wara'i za'ri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau bahwa Engkau berikan aku kitab catatan amalku di sebelah kiriku atau dari belakang punggungku. Nah, itu bacaannya, sunat kita baca, ya Pak. Baik, bagus kita baca. Wallahu a'lam bisawab, summa qala, summa yastau'ibu ra'sahu bil mas'hid.